Alhamdulillah teman-teman semua, emang bener-bener hoki kalau ini. Oke, di sini saya berhasil mendapatkan siapakah ini kaki kanan. Ini jelas Batscan Bauer teman-teman semua, dengan mark rating mencapai 96. Kalau kita boost ke klub FC Bayern München mencapai 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, di hari Kamis kali ini eventnya bagus-bagus semuanya. Oke, di sini kita ambil dulu hadiah 100 koin di akun saya ini teman-teman semua, setelah berhasil menyelesaikan event match day. Oke, untuk event hari Kamis kali ini teman-teman semua, di sini ada dua event iconic moment. Yang pertama di sini ada event iconic moment dari FC Bayern München sama iconic moment Kamiura teman-teman semua. Dan di sini juga ada event selain iconic moment, yaitu event POTW nasional sama Vanchos dari Jepang teman-teman semua, seperti itu. Oke, di akun yang saya gunakan kali ini ada 100 koin teman-teman, kita coba ngeroll di event iconic moment FC Bayern München ini. Untuk tingkat suksesnya di sini seperti biasa teman-teman semua, 30% untuk bisa mendapatkan black ball atau pemain ikonik. Ya, semoga saja 100 koin di akun ini bisa mendapatkan pemain ikonik. Kalau tidak ya setidaknya black ball, seperti itu, amin. Oke, langsung saja teman-teman semua, kita coba untuk 100 koin ini akan saya maksimalkan semaksimal mungkin. Kita coba scroll dulu ke bawah teman-teman semua untuk melihat para pemainnya di sini ada siapa saja. Oke, jadi black ball-nya ada dari Liga Italia juga teman-teman. Untuk pemain gold ball-nya seperti ini, ya semoga sajalah dapat pemain ikonik ya, setidaknya black ball. Oke, kita coba di sini tap yang 321 trik saya. Langsung saja kita mulai tap dari Oliver Kahn 3 kali teman-teman semua. Ini sekali. Oke, ini 2 kali. Dan ini yang terakhir 3 kali. Setelah itu kita tap Batscan Bauer 2 kali. Ini sekali. Oke, ini 2 kali. Dan yang terakhir kita tap Elber sekali saja. Nah, seperti ini. Setelah itu langsung saja kita rekrut. Apakah dengan cara seperti ini membawa keberuntungan? Ternyata belum teman-teman semua, cuma masuk animasi biasa Liga Eropa Black Ball lah Konami. Oke, Black Ball beneran teman-teman, di sini saya berhasil mendapatkan Alaba, mantap sekali. Pemain yang sudah resmi menjadi milik Real Madrid, dan kebetulan saya memakai jersey Real Madrid, pas. Oke, ini mungkin kalau saya masih ada koin bisa saja mendapatkan pemain ikonik teman-teman semua, tapi sayangnya koinnya sudah habis. Jadi langsung saja saya mau berpindah ke akun utama saya untuk ngerol lagi di event iconic moment FC Bayern München ini. Semoga saja di akun utama saya bisa hoki, amin. Dan oke teman-teman semua, kali ini saya sudah berpindah di akun utama saya. Oke, langsung saja di akun utama saya ini ada 600 koin, jadi bisa ngerol 6 kali di event iconic moment FC Bayern München ini. Ya, semoga saja tidak sampai 6 kali sudah bisa mendapatkan pemain ikoniknya, amin. Oke, di sini kita tap lagi 321 ya teman-teman semua, karena trik ini emang benar-benar paten. Nah, seperti ini. Ini yang terakhir, tap Oliver Kahn-nya 3 kali. Setelah itu kita tap Batscan Bauer 2 kali, ini sekali. Oke, ini yang terakhir 2 kali. Setelah itu kita tap Elber sekali saja. Nah, setelah itu langsung saja kita rekrut. Apakah dengan cara seperti ini di akun utama saya membawa keberuntungan? Ternyata belum teman-teman semua, cuma masuk animasi biasa saja. Liga Eropa dapat siapakah ini? Oke, tapi black ball lagi. Jadi emang benar-benar masih paten trik tap 321 ini teman-teman semua. Setidaknya kalian bisa mendapatkan black ball seperti itu.
Oke, ini sudah pertanda baik teman-teman, karena akhir-akhir ini akun utama saya itu hoki ya. Siapa tahu kan percobaan kedua lagi mendapatkan pemain ikonik nih. Oke, kita tap Oliver Kahn dua kali teman-teman, ini sekali. Oke, ini yang terakhir dua kali. Setelah itu kita tap Bedskin Bauer juga dua kali, ini sekali. Oke, ini yang terakhir dua kali. Setelah itu kita tap Elber juga dua kali, ini sekali. Dan ini yang terakhir dua kali. Setelah itu langsung saja kita rekrut. Semoga saja hoki seperti waktu di event Iconic Moment FC Barcelona percobaan kedua ya kan. Dan alhamdulillah teman-teman semua, emang bener-bener hoki kalau ini. Oke, di sini saya berhasil mendapatkan siapakah ini kaki kanan. Ini jelas Bedskin Bauer teman-teman semua, dengan mark rating mencapai 96. Kalau kita boss ke klub FC Bayern München mencapai 99. Gokil, 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 gokil sekali. Modal 200 koin saja teman-teman di akun utama saya langsung berhasil mendapatkan Iconic Moment. Mantap sekali. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita latih Bedskin Bauer ini sampai max level teman-teman semua. Setelah itu kita masukkan ke squad, baru kita cek kemampuannya. Alhamdulillah kalau ini emang benar-benar hoki. Jadi untuk teman-teman yang belum hoki di event Iconic Moment FC Bayern München ini, silahkan bisa dicoba trik dari saya ini. Ada dua trik ya. Yang pertama kalian tap pemain iconicnya 321, dan yang kedua triknya itu kalian tap para pemain iconicnya dua kali teman-teman. Kalau saya menggunakan trik seperti ini bisa mendapatkan pemain Black Ball dan juga pemain iconic, maka kemungkinan besar kamu pun juga akan bisa mendapatkan pemain iconic seperti itu. Oke, ternyata levelnya sampai 19 dan untuk max ratingnya 96 ya teman-teman, mantap sekali. Dan di sini langsung saja kita masukkan Bedskin Bauer ini ke squad saya dan langsung kita cek untuk kemampuannya. Oke, di sini langsung saja kita sortir tanggal rekrut teman-teman. Terus kita masukkan Bedskin Bauer ini untuk menggantikan Virgil van Dijk. Dan setelah itu langsung saja kita cek kemampuannya. Di sini emang bener-bener paten sih. Mantap pokoknya nih Bedskin Bauer. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Umpan rendahnya 99. Untuk umpan lambungnya 97. Kesadaran menyerangnya pun bagus untuk seorang back teman-teman. Kita scroll ke bawah lagi. Di sini untuk kemampuannya yang ada biru-birunya apa saja. Ternyata kekuatan tendangannya 99. Gokil sekali. Untuk kesadaran bertahannya 99. Perebutan bolanya 98. Mantap, mantap, mantap. Hoki banget nih akun utama saya teman-teman akhir-akhir ini. Emang mantul pokoknya. Dengan gaya bermainnya Bedskin Bauer ini sebagai pembangun serangan. Oke, jadi silahkan dicoba triknya teman-teman. Semoga kalian juga bisa hoki seperti saya ini. Amin. Dan okelah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Idam Panitis ini. Agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam Pes Lovers, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.